بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل جلاله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا وقال سبحانه يا الذين آمنوا اتقوا الله حق يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة دلالة وكل ضلالة في النار. كمسلمين إخواني وأخاتي، بمشاهد سلام تي في، dan mendengar radio Rasulullah. الله وإياكم جميعاً. مرحباً كتّاسن تياسا Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai saat ini senantiasa menganugerahkan nikmat dan kurnianya nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam marilah kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan selama hidup kita di dunia dengan itu kelak di, di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kaum muslimin, rahimakumullah pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan adab yang ketujuh dalam bab adab yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu senantiasa menasihati rakyat dan tidak mengkhianati mereka. Di akhir pertemuan sudah sempat kita bacakan dari penjelasan Syekh, namun akan kita ulang sedikit. Dari ucapan beliau, kata beliau, masyarakat juga sepantasnya memberikan nasihat kepada pemimpin serta membantu tugas dan taat selama mereka tidak memerintahkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz menasihatkan kepada kaum Muslimin, kepada seluruh rakyat, agar senantiasa juga ikut serta memberikan nasihat yang sesuai, tentunya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Kemudian, juga beliau menasihatkan kepada kita, masyarakat, menasihatkan kepada kita sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin agar membantu untuk memudahkan tugas dari para pemimpin kita, dari pemerintah kita. Serta beliau juga menasihatkan kepada kita agar senantiasa taat dan patuh kepada pemerintah. Selama pemerintah, selama pemimpin kita, selama penguasa kita tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun ukurannya selama pemimpin kita selama pemerintah tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan apa yang dilarang yang diharamkan Allah selama itu pula ketaatan ada pada kita selaku rakyat selaku masyarakat Namun ketika pemimpin, ketika pemerintah, penguasa memerintahkan masyarakatnya, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dari penguasa. Dan <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita dalam hal ini dalam sabdanya yang sahih beliau mengatakan la ta'ata Dalam riwayat lain kata Nabi, Tidak boleh taat kepada makhluk. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dalam riwayat, kata Nabi, riwayat lain kata Nabi, Tidak ada ketaatan kepada makhluk. untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Ini nasihat beliau kepada kita yang mesti bagi masyarakat kaum muslimin, bagi rakyat seluruhnya untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Namun sebahagian kaum muslimin berusaha keluar berusaha lari, berusaha untuk tidak taat dan patuh kepada pemerintahnya dengan alasan bahawa apa yang mereka lakukan sistem yang mereka jalankan bukanlah sistem yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Selama apa yang mereka perintahkan untuk bermaksiat, selama yang mereka perintahkan kepada rakyatnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Selama itu pula, kewajiban kita untuk patuh kepada mereka. Dan perlu kita ingat, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku, bahwa pemimpin, khususnya dengan pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi, ingatlah. Mereka ada di posisi mereka. Mereka ada pada jabatan mereka. Pemimpin kita tertinggi, presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Mereka naik pada jabatan mereka. Ada pada posisi mereka adalah ketentuan. Ketetapan yang telah dibuat oleh rakyatnya, dengan kata lain, rakyatlah yang mendudukkan mereka, rakyatlah yang memimpin mereka, yang memilih mereka menjadi sebagai pemimpin, sebagai orang yang diamanahi untuk mengurusi urusan rakyat. Maka, ketika salah, maka ketika mereka tidak benar tentunya yang lebih duluan pantas untuk disalahkan bukan pemimpin kita. Bukan penguasa kita, bukan pemerintah kita. Tapi siapa yang mendudukkan mereka? Siapa yang memilih mereka? Kenapa ketika memilihnya kita memperjuangkan mereka? Masyarakat membela mereka. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, kekeliruan, kenapa berlepas tangan? Berlepas diri? Tidak mau mendukung mereka untuk meluruskan kekeliruan kesalahan mereka, tapi kenapa hanya tahunya menyalahkan, mencaci, memaki mereka? Apakah seperti ini kita yang diajarkan? Apakah seperti ini yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita masyarakat? Ingat, sekali lagi, Allah yang memerintahkan kita untuk patuh kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka yang bermaksiat, kalau mereka yang melanggar aturan Allah, itu urusan mereka dengan Rabb mereka. Urusan mereka dengan Allah, bukan urusan mereka dengan rakyat. Selama perintah it, perintah mereka kepada kita untuk tidak bermaksiat, selama itu pula ketaatan kepada mereka ada pada kita. Maka, intinya pemimpin pada suatu kaum, pada suatu masyarakat, pada asalnya itu merupakan cerminan, itu merupakan gambaran hakikat yang ada pada rakyat, karena bagaimana mungkin orang yang memilih. adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat pemimpin di antara mereka orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini hal yang tidak mungkin. Kalau orang yang rajin ibadah, kalau orang yang rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa bagaimana mungkin akan mengangkat seorang pemimpin yang tidak tahu agama. Logikanya seperti itu. Sehingga jangan pernah kita masyarakat ini menyalahkan terlebih dahulu pemimpin kita, pemerintah kita, penguasa kita sebelum menyalahkan diri kita. Siapa yang telah mendukung mereka ketika mereka mau mau naik kepada jabatan tersebut? kalau bukan rakyatnya, kalau bukan masyarakatnya. Apalagi di negeri ini khususnya bahwa suara rakyat adalah yang menentukan pemimpinnya. Mana masyarakat yang paling banyak memilih mereka itulah yang akan menjadikan mereka sebagai penguasa sebagai pemerintah, sebagai pemimpin. Maka kenapa Ketika mereka sudah memimpin, mereka saja yang disalahkan, masyarakat tidak mau disalahkan. Ini derita kita tentunya. Ini kesalahan kita tentunya. Tapi jangan kesalahan ditebus lagi dengan kesalahan. Jangan untuk meluruskan hal seperti itu, kemudian kita melakukan kesalahan berikutnya dengan melanggar dengan menginjak-injak aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengingatkan pemimpinnya dalam menasihati pemimpinnya. Menasihati pemimpin sudah diatur oleh agama kita. Makanya yang dinasihatkan oleh saya kepada kita yang belum sempat kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan adab yang ke-8. Adab dalam pemerintahan yaitu tidak menerima hadiah. Seorang pemimpin tidak dibenarkan, tidak dibolehkan secara hukum syar'i menerima hadiah dari rakyatnya ketika mereka menjadi pemimpin. Artinya hadiah itu mereka terima dikarenakan posisi jabatan yang mereka mereka mendapatkan hadiah karena jabatan mereka, karena kepemimpinan mereka, karena kepenguasaan ke mereka, atau karena mereka menjadi sebagai penguasa. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Syekh menjelaskan di sini, jika ada rakyat memberikan hadiah kepada seorang penguasa atau seorang pemimpin. Hampir dapat dipastikan di balik itu, mereka ingin agar pemimpin tersebut dekat dengannya. Artinya, begini: adanya hadiah yang diberikan oleh rakyat kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, ini akan mendatangkan efek, akan mendatangkan. Atau menyebabkan adanya kedekatan secara khusus dari orang yang memberikan hadiah, dari rakyat yang memberikan hadiah, dari masyarakat yang memberikan hadiah kepada pemimpinnya. Ini sudah tidak bisa dipungkiri, sehingga <tuh> yang dikhawatirkan seorang pemimpin. Tidak akan bisa berlaku adil dalam bersikap kepada rakyatnya, antara orang yang sering atau yang memberikan hadiah kepada pemimpinnya dengan masyarakat yang tidak pernah memberikan hadiah, sehingga Islam, agama kita, menutup pintu ini sebab seorang pemimpin dituntut. Diperintahkan untuk senantiasa berlaku adil, bersikap adil kepada seluruh rakyatnya tanpa memandang situasi, tanpa memandang posisi mereka. Sekali lagi, dalam Islam, seorang pemimpin dituntut diperintahkan untuk senantiasa bersikap berlaku adil kepada seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu tanpa pilih-pilih nah kalau dibenarkan seorang pemimpin seorang penguasa mendapatkan hadiah dari rakyatnya maka siapa yang paling banyak tentunya memberikan hadiah kepada penguasanya kepada pemimpinnya maka mereka akan orang akan lebih dekat akan menjadi orang terdekat bagi pemimpin tersebut sehingga akan sulit bagi seorang pemimpin dengan situasi dan kondisi seperti ini untuk senantiasa bersikap berlaku adil. Ini yang tidak dibenarkan dalam Islam, <coughs> sehingga dalam Islam tidak dibolehkan seorang rakyat masyarakat memberikan hadiah kepada pemimpin mereka. Kemudian kata saya oleh sebab itu tidaklah layak bagi seorang pemimpin untuk menerima hadiah tersebut. Sekali lagi, akibatnya, dampaknya akan menuntut seorang pemimpin ketika dia menerima dari rakyatnya sebuah hadiah, ya tidak berlaku atau sulit bagi mereka untuk tidak bersikap adil kepada rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, kata beliau, Al-hadiyyatu ilal imami ghululun. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin, kepada seorang penguasa adalah pengkhianatan. Sedangkan berkhianat dalam Islam tentunya diharamkan. tentunya dilarang tentunya tidak dibenarkan memberikan hadiah kepada pemimpin tidak dibolehkan dalam Islam dan dianggap sebagai pengkhianatan hadis ini diriatkan oleh imam At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Abbas Kemudian dalam riwayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda hadayal Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pengurus, kepada pegawai adalah pengkhianatan. Ikhwan, khususnya kepada Saudara-saudara kita kepada saudara-saudara kami dari para penguasa dari orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi orang banyak untuk mengurusi kebutuhan ke, uh, urusan masyarakat ingat kalau saja hadiah saja tidak dibenarkan kalau hadiah saja sudah tidak dibenarkan untuk diambil oleh pegawai di, tidak di, um, tidak boleh diambil oleh penguasa oleh pemimpin dari rakyatnya hadiah dari rakyatnya bagaimana kalau ada uang yang diberikan di luar dari gaji yang telah diberikan oleh pem, oleh negara Camkan ingat ini baik-baik wahai saudara saudariku Hadiah saja tidak dibolehkan, maka sangat memprihatinkan apa yang terjadi sekarang ini di dunia ini, di masyarakat, khususnya di negeri kita. Ini masih sangat kita yakini, artinya sangat yakin bahwa di sana sini. Baik itu pemimpin, baik itu penguasa, atau para pegawai pembantu, mereka mendapatkan uang di luar dari gaji yang telah diberikan oleh negara. Uang apapun itu namanya, karena mereka ada di posisi itu, ada pada jabatan tersebut, telah sebanding dengan apa yang mereka terima dari negara. Artinya sudah ada gaji mereka untuk itu. Kenapa mereka masih menerima uang yang lain? Apalagi uang itu untuk mempermudah katanya. Allah Akbar. Kalau hadiah dianggap dipandang dalam Islam yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat kepada pemimpinnya sebagai gulul pengkhianatan. Kalau hadiah dari rakyat kepada para pegawai dari pemerintahan, dari penguasa sudah dianggap sebagai gulul dalam pandangan Islam Bagaimana yang lebih dari itu? Yang katanya uang pelicin, uang catat, uang tulis, uang print. Saya bukan orang cerita lagi. Saya mendengar sendiri ketika saya membutuhkan ya, tanda tangan atau surat izin dari kantor tertentu, ketika sudah selesai, saya didatang, dikatakan, "Uang print kertas, uang print, katanya uang kertas, saya tanya, apakah memang uang yang dipungut?" Dari rakyat itu yang dibelikan untuk beli kertas, yang dibelikan untuk beli tinta, atau memang anggarannya di kantor itu sudah ada dari pemerintah. Mereka jujur, mereka mengatakan, "Enggak, memang bahwa setiap kantor sudah ada anggarannya untuk beli kertasnya, untuk beli tintanya, tapi kenapa masih ada uang printer, tapi kenapa masih ada uang kertas?" Untuk beli kertas katanya ingat hadiah 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 yang diberikan oleh masyarakat oleh rakyat kepada para pegawai kata Nabi saw. Ululun pengkhianatan. <coughs> Bagaimana uang dengan, dengan uang pelumas? Ini tentunya kita tidak ragukan ini masuk kepada uang suap. Mengaku atau tidak sadar atau tidak baik para pegawainya, baik para penguasanya atau masyarakatnya. Bahwa ini adalah uang sogok. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dalam hal ini, لعن الله الراشي والمرتشي Allah melaknat orang yang memberikan suap dan yang disuap uang seperti ini yang diterima oleh pegawai dari pemerintahan ya di luar dari gaji yang telah diberikan oleh negara adalah uang suap adalah Apapun penamaan mereka, uang pelicin atau uang apa namanya, itu adalah uang suap dan pelakunya adalah terancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang masalah bagi kita masyarakat, terkadang kita tidak mendapatkan hak kita kalau tidak dengan cara itu. Ini yang sangat memprihatinkan kita sebenarnya. Kita tidak memperolehnya, kita tidak mendapatkan hak kita yang mesti rakyat atau seluruh lapisan masyarakat berhak untuk memperolehnya, kecuali dengan adanya bayaran tersebut. Maka para ulama kita mengatakan, dalam hal seperti ini, kalau untuk atau memberikan uang pelumas untuk mendapatkan hak kita sebagai rakyat. maka ini kita tidak terkena imbas artinya tidak terkena ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laanat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, demikian juga halnya semua yang bertugas mengurusi urusan kaum muslimin tidak boleh menerima hadiah dan jangan ada sedikit pun yang disembunyikan. siapapun dari yang tertinggi sampai yang terendah selama mereka adalah orang yang diamanahi tugas untuk menangani mengurusi urusan rakyat maka mereka haram mendapatkan hadiah dari rakyat mereka dari masyarakat dan ini dianggap sebagai pengkhianatan jabatan mereka kedudukan mereka Berapapun yang sampai kepadanya kepada seorang pegawai, seorang petugas harus memberikan kepada pimpinan tertinggi atau kepada Baitul Mal milik kaum muslimin. Kalau memang ada uang yang ditetapkan resmi sebagai biaya, maka itu seluruhnya sepeser pun tidak boleh sampai ke kantong mereka, tapi itu harus sampai kepada atasannya atau sampai kepada Baitul Mal kas negara, Ikhwan dan Tapi apa yang terjadi dengan kita hari ini? Hampir-hampir kita katakan di semua Lini di semua uh, bagian dalam pemerintahan ini, urusan apapun kita sangat sulit atau sangat kesulitan untuk mendapatkan hak kita sebagai rakyat untuk urusan-urusan administrasi kecuali tanpa apa uang pelumas tadi ngurus apa saja ini yang banyak nam memang sebagian atau masih ada yang jujur dan alhamdulillah masih tapi itu sangat-sangat sedikit hari ini Dan kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihat ketika adanya uang tambahan itu, kenapa urusan bisa cepat? Namun, ketika tidak, kenapa urusan berlarut-larut? Karena itu tadi, bahwa uang yang diambil dari masyarakat itu. Bukan untuk negara sebenarnya, tapi untuk mereka, para pegawai. Jangan ada sedikit pun yang ia jadikan sebagai milik pribadi, setiap apa yang diperoleh dari masyarakat yang diberikan oleh rakyat, oleh masyarakat kepada pemimpin, penguasa, atau kepada para pegawai mereka itu semuanya harus sampai kepada negara. Tidak boleh sedikit pun yang sampai kepada mereka pribadi. Artinya untuk dimiliki secara pribadi. Rasulullah SAW bersabda, <tuh> 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 Man istamalnahu minkum ala amalin fakathamana mikhiyatan فما خان يأتي به يوم Kata Nabi SAW. Siapa saja pun di antara kalian yang kami tugaskan untuk memimpin, lalu ia menyembunyikan jarum atau lebih dari itu, jarum kecil dan tidak berharga tentunya. Kata Nabi SAW. Kalau seorang yang ditugaskan, yang diamanahkan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, mengurusi urusan rakyat, lalu ia menyembunyikan walau jarum sekalipun, dia sembunyikan, dia rahasiakan. Kana yaiti yawmal yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, maka, pada hari kiamat nanti ia akan datang membawa membawanya sebagai seorang pengkhianat. Jarum yang ia sembunyikan yang ia khianati dia akan kelak bawa itu pada hari kiamat. Kalau satu jarum, kalau lebih dari itu. Akhwani, akhwati, apakah Orang-orang yang duduk atau yang mengemban amanah untuk mengurusi kaum Muslimin pada hari ini tidak pernah mengetahui apa yang disampaikan oleh agamanya sendiri. Saudara-saudara kita dari kaum Muslimin yang mengurusi, khususnya urusan-urusan kaum Muslimin, apa mereka tidak pernah mempelajari hadis ini? apa tidak pernah sampai kepada mereka ilmu ini kalau se sebesar jarum saja yang mereka ambil yang mereka rahasiakan tidak sampaikan ke negara yang diambil dari rakyat dari masyarakat maka mereka akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat bagaimana yang lebih besar dari jarum Allahu Akbar. Kadang kita habis tidak habis pikir kenapa kaum muslimin, kenapa saudara-saudara kita ini tidak ada takutnya dengan Allah. Enggak usah takut dengan kami masyarakat, dengan rakyat enggak usah, enggak apa-apa. Tapi takutlah dengan Allah. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan siksaan Allah, takutlah dengan neraka. Ingat mungkin dengan bahasa atau dengan cara apa yang kalian lakukan bisa menipu bisa mengelabui masyarakat atau ada hal-hal yang hal-hal besar yang banyak yang kalian rahasiakan luput dari pengetahuan masyarakat luput dari pengetahuan rakyat tapi Allah tidak pernah tidak akan pernah lalai Allah tidak pernah lalai sekejap pun dari apa yang pernah kalian lakukan, dari apa yang pernah kalian perbuat. Alangkah indahnya kalau aturan Islam, aturan agama yang mulia ini yang diterapkan kepada seluruh. Rakyat kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, apa yang kita lihat hari ini, masya Allah, bahkan sangat ironis dan sangat mengiris hati kita, kaum Muslimin, sampai-sampai departemen yang mengurusi keagamaan di negeri ini. dicap sebagai yang terkorup di negeri ini. Allah Akbar. Ini musibah besar. Musibah besar. Ingat sekali lagi. Wahai para pegawai. Wahai para penguasa. Wahai para pemimpin. Apapun yang kalian ambil. Dari masyarakat di luar apa yang telah diberikan oleh negara untuk kalian adalah gulul adalah pengkhianatan kalian terhadap rakyat hatta itu hadiah sekalipun hadiah yang diberikan rakyat kalau kalian sebagai pemimpin sebagai penguasa atau orang yang diamanai dari para pegawainya untuk mengambil hadiah dari masyarakat tidak dibolehkan dalam Islam ini Masya Allah. Rasanya hampir-hampir urusan administrasi di negeri ini sangat sulit kita memperoleh hak kita kecuali dengan adanya uang. Uang apapun namanya. Uang tulis Uang administrasi kah? Padahal kalaupun kita tanya secara resmi, secara undang-undang, secara peraturan-peraturan yang berlaku di daerah misalkan, nyatanya nggak ada uang itu. Sekali lagi, wahai para penguasa, wahai para pemimpin kami, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekecil apapun pengkhianatan yang kalian lakukan, yang tidak <coughs> yang tidak diketahui, yang tidak nampak oleh rakyat tapi Allah pasti tahu dan pasti kalian akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat kemudian kata Syekh, seorang petugas Rasulullah SAW berkata yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku pernah suatu hari ada seorang petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW dari pegawai beliau mendapatkan hadiah, maka ketika harta itu dikumpul, mau diletakkan di gudang atau di ya, Betul Mal dari kaum Muslimin atau kas negara, ya maka pegawai Rasulullah ini mengatakan, "Oh, ini, 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 ini untuk angkut ke sana, tapi yang ini dihadiahkan khusus untukku." بوكان untuk negara. من itu apa بكت النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد كتب اليوم فما بال العامل نستعمله فياتينا فيقول هذا من عملكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه وامه فينظر هل يهدى اليه ام لا؟ Kata Nabi SAW Amma ba'du Mendengarkan Ucapan dari pegawai beliau Beliau mengatakan Amma ba'du Mengapa pejabat yang kami Angkat berkata Yang ini dari hasil Pekerjaan kalian sementara Yang ini khusus Dihadiahkan untukku Kemudian kata Nabi, mengapa ia tidak duduk saja di rumahnya? Kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya? Lalu ia menunggu apakah ada orang yang memberinya hadiah atau tidak? Ini kenyataan sahabat itu mendapatkan hadiah. Tapi karena posisinya sebagai pegawai yang diangkat oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah menyampaikan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, bahwa hadiah pada penguasa kepada pemimpin adalah gululun kata Nabi SAW. Hadiah kepada para pegawai, petugas yang ditugaskan oleh negara. Ya. Adalah gulul, adalah pengkhianatan. Maka kata Nabi SAW, kalau mereka menganggap bahwa itu sekedar hadiah, bukan sebagai karena mereka pemimpin atau karena mereka pegawai, apa kata Nabi SAW? Afala fi abihi wa Kenapa enggak duduk saja dia di rumah orang tuanya? Di rumah ayah dan ibunya. Fayanzur hal Lalu dia menunggu di rumahnya. Apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya? Artinya, bukankah hadiah itu dia peroleh karena dia sebagai pejabat? Karena dia sebagai pegawainya? Kalau iya, nam. Itulah hakikat dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ululun pengkhianatan. Ini kalau hadiah. Bagaimana yang bukan hadiah lagi? Allah Akbar. Rasulullah tidak memberikan uzur, tidak menerima alasan sahabat itu untuk menerima hadiah dari temannya, dari kawannya, dari sahabat yang lain. Tapi karena posisinya sebagai pegawai, untuk mengurusi urusan kaum Muslimin, urusan rakyat, urusan, urusan masyarakat, maka mereka tidak dibenarkan dalam Islam untuk menerima hadiah. dia tegasnya Rasulullah SAW. Afala qa'ada fi bayti abihi wa ummi. Kalau memang itu semata-mata hadiah, kenapa enggak duduk saja dia di rumah bak ayah dan ibunya? Fayanzur hal ilaihi amla. Lalu dia menunggu, apakah dia akan memperoleh? Kalau dia enggak menjabat, apakah dia memperoleh hadiah atau tidak? maka tidak ada alasan bagi seorang pegawai, bagi seorang pemimpin, bagi seorang penguasa untuk menerima hadiah dari masyarakat dari rakyat mereka. <coughs> Ini adab yang ke 8. <coughs> adab yang ke-9. Seorang pemimpin hendaknya mengambil penasihat dari kalangan orang-orang yang baik. Artinya seorang penasihat pemimpin itu orang yang tidak terikat dengan kepemimpinan dia. Netral. Artinya orang yang ak yang berani senantiasa mengatakan yang hak ketika seorang pemimpin lupa, ketika seorang pemimpin keliru. Inilah tipe kriteria penasehat yang mesti diambil dijadikan penasehat bagi penasehat pribadi bagi seorang pemimpin bagi seorang penguasa Syekh menjelaskan seharusnya seorang pemimpin mengambil penasehat dari kalangan orang-orang yang baik yang mampu mengingatkannya pada saat ia lupa membantunya di saat ia teringat dan selalu mengontrolnya agar senantiasa bersikap baik dan berlaku adil memberikannya nasihat dan pengarahan serta mendorongnya untuk berbuat baik dan menjaga ketakwaan. Inilah sebaik-baiknya nasihat yang diambil oleh seorang pemimpin, seorang penguasa-penguasa. Di mana nasihat itu ya Selalu bisa mengingatkan pemimpinnya ketika lupa ketika keliru, dan siap senantiasa membantunya dalam melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya dengan baik, dalam mengerjakan kebaikan, dan senantiasa bersikap adil. Enggak peduli karena ini pemimpin, enggak sehingga dia tidak berlaku adil nggak boleh nasihat seperti itu siapapun yang ia jadi yang ia, ia nasihati harus dia berlaku jujur berlaku adil dengan cara ini kata saya, maka semua urusan pasti akan lurus ya kalau seorang pemimpin memiliki penasehat yang baik penasehat yang lurus yang senantiasa mengingatkan dia kepada kebaikan untuk melakukan menjalankan kebaikan untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak banyak ya. Penasehat pemimpin, penasehat penguasa seperti ini. Adapun terhadap nasihat yang buruk atau penasehat yang buruk tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan darinya. sebab mereka itu tidak dapat membantu penguasa pemimpin mereka untuk berbuat kebajikan bahkan akan membantu setan untuk menggelincirkan pemimpinnya ini yang banyak sekarang di, di dunia ini ya dimana penasehat itu yang sering kita lihat tidak bisa berlaku bersikap lurus, bersikap jujur dan adil. Sehingga yang ada apa? Kalau untuk mendapatkan keuntungan apakah pribadinya atau kelompoknya, maka dia akan mendukung ketetapan, mendukung keputusan, mendukung apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, oleh penguasanya. Tapi ketika itu tidak me menguntungkan atau bukan mendatangkan keuntungan yang besar bagi dirinya, bagi kelompoknya, maka akan dia nasihati. Barulah dia memberikan nasihat kepada pemimpin, kepada penguasanya, ukurannya, keuntungan bagi dirinya, keuntungan bagi kelompoknya, baru dia berlaku jujur, baru dia berlaku adil. Ini penasihat yang buruk penasihat yang baik mereka akan selalu mengingatkan penguasanya, pemimpinnya untuk menjaga ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama yang dilakukan oleh pemimpinnya benar, baik, tidak menyimpang, tidak menyelisih, tidak bermaksiat kepada Allah dan rasulnya kepada agamanya, mereka akan mendukungnya, akan membantunya untuk melakukan kebaikan tersebut dan mengingatkan pemimpin penguasa mereka ketika sudah menyimpang menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi ma Allah min nabiyin, min khalifatin illa la, ada nabi yang Allah utus Dan tidak pula ada seorang pemimpin yang diangkat kecuali mereka mempunyai dua jenis teman. Dua jenis penasehat dekat. Teman dekat dan penasehat. Bitanatun ta'muruh bil ma'rufi wa tahudduhu alihi. Teman yang, <tuhut> yang pertama, teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik serta selalu membantunya dalam berbuat baik dan yang kedua teman bitanatan ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi dan yang kedua teman yang menyuruhnya kepada keburukan berbuat jahat serta mendorong untuk melakukan tindak kejahatan kemudian kata Nabi SAW fal ma'suman asamallahu ta'ala dan orang yang Selamat adalah orang yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang pemimpin, seorang penguasa yang akan selamat adalah orang yang punya teman yang baik tadi, yang punya penasihat yang baik sehingga dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah, rahimakumullah dua adab yang kita sampaikan pada hari ini dalam adab ini yang pertama tadi seorang pemimpin dan orang yang membantunya dari para pegawainya tidak dibenarkan tidak dihalalkan dalam Islam untuk menerima hadiah dan hadiah itu dianggap sebagai gulul sebagai pengkhianatan kepada rakyatnya kemudian yang kedua yang kita sampaikan pada hari ini seorang pemimpin hendaknya mengambil penasihat dari karangan orang-orang yang baik seorang pemimpin yang dapat <coughs> mengingatkan selalu penguasanya pemimpinnya untuk melakukan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan ketika mereka lupa ketika mereka menyimpang dari kebenaran dan kebaikan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.